semua, hari ini Mami memasak ayam oven. Ayam oven adalah ayam tim yang dipadukan dengan kentang dan wortel serta bawang putih yang digoreng per biji seperti ini. Ini enak banget dan kesukaan keluarga kita. Jadi kita bisa memakannya dengan nasi tanpa lauk lainnya karena di sini sudah terdapat sayuran juga. Ayo intip bagaimana caranya membuatnya. Cuma kita mempergunakan garam, micin, dan lada saja. Yuk ikutin videonya cara memasaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ini bahan-bahannya. Satu ekor ayam, boleh ayam negeri maupun kampung. Wortel sama kentang, boleh sesuka Anda, mau berapa banyak. Di sini kita memakai 7 on kentang dan 4 on wortel. Ini bawang putih 2 kuntum, nanti akan kita goreng. Dan bumbu lainnya, merica, garam, dan micin. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng bawang putihnya. Sampai kuning ya. Setelah menguning, kita angkat ya. Sisihkan dulu. Seperti ini. Kita angkat minyaknya sebagian karena hari ini Mami mau mempergunakan blue band sedikit. Sekitar 1/2 sendok ya. Langsung kita kasih ayamnya. Kita tumis. Setelah ditumis sampai rata, kita tambahkan kentang ya. Tumis lagi. Kita tambahkan garam secukupnya ya. Tadi micin ya, salah sebut ya. Ini garam 1/2 sendok teh saja. Lalu ini lagi. Kemudian kita kasih wortelnya, terserah mau bagaimana memotongnya.
Jangan lupa kasih lada ya. Secukupnya juga. Kemudian itu kita campurkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Selesai, kita matikan api, nanti kita tim ya. Semua hari ini Mami memasak ayam oven. Ayam oven adalah ayam tim yang dipadukan dengan kentang dan wortel serta bawang putih yang digoreng per biji seperti ini. Ini enak banget dan kesukaan keluarga kita. Jadi kita bisa memakannya dengan nasi tanpa lauk lainnya karena di sini sudah terdapat sayuran juga. Ayo intip bagaimana caranya membuatnya. Cuma kita mempergunakan garam, micin, dan lada saja. Yuk ikutin videonya, cara memasaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ini bahan-bahannya. 1 ekor ayam, boleh ayam negeri maupun kampung. Wortel sama kentang, boleh sesuka Anda mau berapa banyak. Di sini kita memakai 7 on kentang dan 4 on wortel. Ini bawang putih 2 kuntum, nanti akan kita goreng, dan bumbu lainnya merica, garam, dan micin. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng bawang putihnya. Sampai kuning ya. Setelah menguning, kita angkat ya. Sisihkan dulu. Ini kita angkat minyaknya sebagian karena hari ini Mami mau mempergunakan blue band sedikit, sekitar 1/2 sendok ya. Nah,
langsung kita kasih ayamnya. Kita tumis. Setelah ditumis sampai rata, kita tambahkan kentang ya. Tumis lagi. Kita tambahkan garam secukupnya ya. Oh tadi micin ya, salah sebut ya. Ini garam 1,5 sendok teh saja. Ini lagi kemudian kita kasih wortelnya, terserah mau bagaimana memotongnya. Jangan lupa kasih lada ya. Secukupnya juga. Dan itu kita campurkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Selesai, kita matikan api, nanti kita tim ya.